Tema kita di sesi kedua ini sambil tema hukumnya, datanglah kerajaanmu, jadilah beragama. Ini tugas utama, ya. Tugas utama kita yang menjadi rekan sekerja Kristus. Maaf saya mendahului dengan konsep ini. Tugas utama saudara dan saya sebagai rekan sekerja Kristus bukan untuk membangun gedung gereja dan membuat ibadah hari Minggu. Tidak. Karena hal itu tidak tertulis satu ayat pun di seluruh Alkitab. Cari sampai robek Alkitab saudara. Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk bangun gedung gereja dan buat ibadah, itu tidak. Perintah yang ada, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil itu kepada semua makhluk dan ajarkan mereka, muridkan mereka. Nah itu perintah yang ada. Kita mulai dengan satu ayat ini, 1 Korintus 3 ayat 9. 1 Korintus 3 ayat 9. Siapa kita? Kita harus tahu, ya, siapa kita. Maka itu pelayanan desa terpadu sejak didirikan pada 86 Desember sampai hari ini pelayanan desa terpadu tidak akan pernah menjadi sebuah gereja yang organisasi, dan semua kita yang terlibat dalam pelayanan desa terpadu ini tidak akan pernah mendirikan gereja yang organisasi, tapi gereja yang hidup, organis. Oke, ada di ayat multimedia 1 Korintus 3:9. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kami adalah bawahan sesama, kami adalah bawahan. Siapa kita? Kawan sekerja Tuhan. Artinya apa itu kawan sekerja? Kerja sama-sama itu suatu tujuan. Apa kawan sekerja? Sama-sama bekerja dengan Tuhan. Nah, saya tanya, ada orang sekerja.
Nah, di dalam tugas pokok ini banyak hal yang harus dikerjakan. Nah, saya beri contoh. Brasil itu negara pertama dalam dunia modern yang pernah memindahkan ibu kota negara. Wah, itu tahun 40-an yang lalu. Sampai bangkrut negara itu karena biayanya, karena mereka memiliki lokasi yang sama, jauh di tengah hutan Amazonas, dan diberi nama Brasilia. Nah, kesalahan mereka, maka karena Brasil negara Katolik, tiba-tiba sekuat ya uskup, saya lupa uskup mana, mendapat mimpi dari Tuhan yang mengatakan untuk Brasil bisa maju, maka ibu kota harus dipindah kalau kesana dari São Paulo yang pertama, dan ditunjukkan lokasinya kata uskup ini di sebuah lokasi di hutan yang jauh dari keramaian. Nah, kebetulan presiden yang memimpin negara itu pada waktu itu presiden Katolik juga yang tunduk kepada otoritas pemimpin, betul-betul dipindahkan. Tapi biayanya mahal karena kesana sudah diatur pakai pesawat, nggak ada jalan darat, nggak ada jalan sungai. Nah, Indonesia akan pindah ibu kota negara ke Nusantara, betul? Nah, presiden Jokowi yang mendapat mandat untuk memindahkan Jakarta sebagai ibu kota negara ke Nusantara di Kalimantan Timur bagian selatan. Repot memindahkan kota. Nah, repotnya di mana? Ayo, kira-kira repotnya di mana memindahkan ibu kota? Ya banyak orang juga susah karena macam-macam berujung. Saudara, kalau orang mendengar saya mengajar tentang doktrin-doktrin, enggak sedikit yang enggak suka dengan saya bicara. Sampai dia ada yang berkata, lalu ada yang berkata enggak pakai doktrin, pakai saya. Doktrin mana? Nah, ternyata doktrin tunggal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah doktrin doa Bapa kami. Saya jawab mereka yang membantah, doktrin yang saya lakukan, yang saya praktekkan dalam hidup panggilan pelayanan saya adalah doktrin tunggal. Apa itu doktrin tunggal? Doa Bapa kami. Nah, terjemahan yang tepat harusnya begini: datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu supaya bumi jadi seperti surga. Itu saja. Ini doktrin tunggal. Saya persingkatnya doktrin tunggal ini supaya mikir gak ada doktrin yang memang senang. Saya belajar dogma, saya belajar doktrin, saya punya buku-buku banyak tentang dogma, tentang doktrin gereja dari pendirinya siapa saja. Saya cuma jadikan dan saya tidak pakai untuk hidup pelayanan saya. Dan doktrin tunggal ini yang dipegang oleh pelayanan desa terpadu sampai hari ini. Maka itu kita tidak akan pernah mendirikan gereja yang organisasi. Tapi tugas kita utama dan pokok tadi memindahkan surga bumi supaya bumi jadi doa. Supaya bumi jadi tugas kita. Ya, saya ringkas. Apa itu doktrin tunggal? Saya akan mulaikan per kalimat dengan cepat. Kalimat pertama apa dalam doa Bapa kami? Nah, Bapa kami di dalam surga. Berarti Bapa kita itu siapa? Yang punya surga itu susah menjawab. Bapa kita yang surga. Oke? Jadi Bapa kita itu siapa? Tuhan Yesus bukan Bapak kita, dia Tuhan kita. Bapak kita itu yang Yahweh Elohim. Beda, harus tahu. Bapak kami yang kita
dalam surga. Nah, saya beri terus rasa saya nggak boleh membawa siapa. Itu viral. Kira-kira mulai Oktober 2021. Dulu saya nggak boleh membawa siapa, tapi itu kisah yang bagus. Satu siang ada keluarga Kristen sedang makan siang. Tiba-tiba datang seorang pengemis. Biasa minta makan. Akhirnya bapak rumah tangga mempersilakan pengemis itu masuk. Tapi lewat pintu belakang dan suruh duduk di lantai dapur. Lalu pengemis itu melihat tuan rumah itu menyiapkan makanan di piring. Nah, karena Kristen, maka dia bilang pada pengemis ini, kita doa dulu ya dan ikuti doa saya. Terima kasih. Bapa kami dalam surga. Terus pengemis itu bilang, Bapa kamu yang di dalam surga. Gimana Bapa Kristen? Ulangi ya. Bapa kami dalam surga. Sebab siapa yang memutuskan?
Kemudian menutupkan siapa? Tuhan. Dan mereka yang dikuduskan. Siapa mereka yang dikuduskan? Kita. Dan manusia. Kalau kita cuma kita. Oh. Oh. Ini semua manusia kita jadi dikuduskan. Ini lagi dia. Betul? Jadi siapa mereka yang dikuduskan? Manusia. Manusia. Langsung. Mereka semua berasal. Terus, ya, ini dirusak lagi oleh para doktrin
yang bersalinan. Oh maaf kita beda. Saya punya konsep. Kegagalan Injil ditandai dengan satu pertanyaan. Kalau ada orang mau percaya Tuhan Yesus, lalu bertanya, jadi saya gabung ke gereja. Kalau ada orang yang baru percaya Tuhan Yesus karena penginjilan kita, lalu mereka bertanya, jadi saya gabung gereja. Itu melukai dan menyakiti dan menyedihkan hati. Gerejanya ada berapa? Bersama harusnya cuma satu. Tapi jadilah kehendakmu, enggak kehendak kita. Kamu dari Tuhan. Pernah satu kali dalam perjalanan saya naik bis, ya, dari Surabaya ke Umara, sampai Madiun naik pesawat, tanya aku setelah. Dan ketika saya kenalkan satu dia, dia langsung kota. Wah, ini yang saya tunggu. Setelah saya ketemu pendeta, saya pikir ini makan. Kalau bisa cara, ini kabel juga. Tapi dia ngomong. Maaf ya Pak Pendeta, orang Kristen harus belajar dari kami. Ih, dari malam. Ya, di Indonesia ada dua aliran besar, Muhammadiyah dan NU. Betul? Kami kalau hari Jumat berubah, misalnya saya orang NU dan sampai satu kota, saya kelihatan masjid. Orang Islam orang tanya, ini masjid NU. Pokoknya kalau kami melihat masjid, melihat surau, jam ibadah, kami akan sampai. Maaf ya Pak, coba orang desa. Betul atau salah dengan Ustaz? Betul, betul. Orang Katolik begitu satu kota yang terjadi, maka menjelang hari Minggu dia cari, pasti dia cari gereja. Begitu dia ketemu gereja Pentakosta, masuk. Saya renungkan kalimat Ustaz itu sampai hari ini. Dan itu karena bukan jadilah, bukan jadilah kehendakmu, tapi jadilah kehendak kita. Karena itu nah, Ustaz jadilah kehendakmu. Kalimat yang betul, supaya bumi karena ada dua permintaan lagi setelah jadilah kehendakmu supaya bumi jadi seperti surga. Satu, jangan ada orang bermusuhan di mana kita tinggal.
mau beritahu kita kapan, kok bisa, bagaimana, mengapa mantan bagi yang berjalan seperti ini disebut anak-anak Tuhan. Matius 5 ayat 9. Inilah satu-satunya ayat dalam semua Alkitab yang memberitahu kita kenapa kita mantan berjalan atau bajingan orang najis ini bisa disebut anak-anak Tuhan. Baca 1, 2, 3. Orang jawab bilang, yowis. Jadi satu-satunya persyaratan supaya saudara dan saya berjalan-jalan bajingan-bajingan ini, perampok-perampok ini disebut anak-anak Tuhan kalau kita membawa damai. Apa yang kita membawa damai? Tidak punya musuh. Maka itu hal utama yang diserang oleh iblis untuk menggugurkan status kita sebagai anak Tuhan. Bukan setan melarang kita ibadah, bukan setan melarang kita berdoa, puasa dan sebagainya, yang dibuat oleh si kunyum sebagai si kunyum setan terhormat. Hanya saja kita disakiti untuk tak makan dan setan berhasil. Maaf, ada gak pendeta saya tak ngamu? Jawab, ada tidak? Hanya menaga. Jadi walaupun pendeta kalau masih punya musuh, statusnya bukan anak Tuhan. Apa saya memiliki? Saya enggak punya musuh, Pak. Cuma malas ketemu. Semua agama di dunia, maaf saudara, pasti Tuhan mereka mengajarkan umatnya untuk mengampuni dan diampuni. Tapi beda. Semua agama di dunia mendapat pengampunan dari Tuhan mereka harus melakukan ini, puasa, nyiksa diri, amal dan macam-macam. Itu pun oleh Tuhan mereka masih ditimbang lagi. Kita pengampunan cuma satu, ampun dosa. Ini beda. Maka itu saya ulangi lagi, setan itu berhasil membuat banyak hamba Tuhan dan banyak murid Yesus yang berstatus bukan anak Tuhan karena masih jengkel dengan seseorang. Saya nggak pernah jengkel, Pak, cuma ayo suami istri. Maka itu doa sepakat di Matius 18 itu bagus. Baru mereka jawab. Suami istri jawab pertanyaan saya supaya belum menikahi belajar. Saya tahu pun belum menikah di sini. Ya, dengar. Suami istri ayo jawab pertanyaan saya. Suami menikah yang kenceng supaya belum menikah di sini. Ternyata di dunia ini kalau ada dua orang sering saling menjengkelkan, itu pasti suami istri. Suami istri jawab, betul atau salah? Loh, suami istri? Betul atau salah? Betul atau salah? Tapi saya ngakui. Dan gampang sekali kami suami istri saling menjengkelkan. Nanti yang mau menikah mikir 4 juta kali. Tapi enggak, kami jengkelkan terus. Betul? Suami istri yang lebih jengkel. Jengkel itu mana gak sih? Tidak, jomblo rumah. Karena itu, rumah. Jengkel itu gak mana. Bahkan gak kelihatan, betul gak? Loh, saya tanya dia atau tidak. Aku suka tau jengkel, pura-pura. Nah, lihat. Suami istri sedang jengkel. Bisa doa bersama? Bisa.
bisa, bisa. Bisa. Gak bisa. Bisa. Yang jawab pasti belum menikah. Membuat banyak suami istri tidak terasa. Doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Coba baca dulu ayatnya Matius 18 19. Tidak ada ayat di Alkitab yang isinya janji sebab Matius 18 19. Coba. Keren ayat. Maka itu saya selalu kalau suruh konseling di keluarga banyak masalahnya, berarti di keluarga itu banyak setan. Kenapa keluarga banyak setannya? Karena tidak saling berdamai suami istri. Eh baca satu, dua, tiga. Siapa di mana-mana?
mikir. Maka itu setan pintar, lebih bisa mikir lagi. Gak kayak Mas. Maka saya tahu. Tapi kalau ada korban banyak saya tanya. Karena tidak ada Yesus. Kenapa ada Tuhan Yesus? Karena jenderal tadi gak berdamai, gak mengakui, gak jadi anakku. Nah saya punya pertanyaan penting. Tolong ya, para pembimbing, dosen, orang-orang Tuhan ini penting. Saya tanyakan kepada orang setelah kita baca dua ayat ini. Berarti lebih mudah usir Yesus atau usir setan dari keluarga kita? Usir Yesus. Kurang aja. Gimana cara usirnya? Keren ya? Kok gak jalan? Keren? Enggak? Jawab keren ya? Masa seminggu kan? Ayo, yang betul mana? Menyakiti, menyakiti cepat. Menyakiti.
ini, Roh Kudus ini saya banyak mengerjakan. Orang yang hatinya sehat, gak sakit, itu gak bisa menyakiti dan gak bisa disakiti. Saya ulangi lagi. Orang yang hatinya sehat, gak sakit, gak bisa disakiti, gak bisa menyakiti. Maka itu kalau ada orang bisa menyakiti dan bisa disakiti, goblok diri. Ini Roh Kudus ngajar luar biasa. Siapa pernah punya pengalaman seperti ini? Di jari kita, salah satu jari kita itu ada luka. Halus. Kita jangan rasa. Kita kaget ketika diberi makan soto lalu meres jeruk. Terus rasa. Jeruk itu kita nggak tahu ada luka, nanti nggak selesai. Tapi orang yang jadinya sehat meres jeruk sekilo sakit banyak bawaan, kiri, terus hidungnya gatal, nggak bisa gosok, terus hidungnya punya boleh.
tapi air itu bisa tergores waktu jenis. Betul? Betul. Itu ilustrasi hati yang beku kapan tersinggung. Jadi kalau ada orang suka tersinggungan, umumkan tolong singgung dia tiap hari.
Yohanes 20 ayat 23. Yohanes 20 ayat 23. Terima kasih Tuhan, ini adalah doktrin tunggal doa Bapa kami. Yohanes 20 ayat 23. Ini mandat mutlak. Inilah mandat mutlak gereja dari surga. Yang di surga siapa? Surga saya. Ya. Apa mandat mutlak kita? Baca 1, 2, 3. Yang bisa mengampuni dosa orang hanya maka itu coba perhatikan satu-satunya hal yang dibuat oleh Tuhan Yesus dan tiap kali Tuhan Yesus melakukan hal ini maka alam orang imam-imam orang Farisi yaitu ketika Tuhan Yesus hai anakku dosa satu-satu kali saya bilang Tuhan, ini saya pakai istilah saya Bok jauh nah Bok itu pasti bisa mencari kalau Tuhan mau ngakui dosa orang jangan ada orang-orang itu daripada ribut terus boleh bisa berpikir seperti itu karena tiap kali Tuhan Yesus mengampuni dosa orang dan mereka melihat ribut satu-satu hari ini otoritas dan mandat mutlak gereja yaitu saudara dan saya punya otoritas mengampuni dosa orang beda dengan mengampuni orang berdosa jangan iya kok dosa mengampuni orang berdosa kalau ada satu kaum dengan kita orang itu memaki, memfitnah, nah itu harus kita ampuni karena dia orang berdosa maka itu dalam roh Bapa kami dan ampunilah kesalahan kami seperti ya, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami itu kalau ada satu kaum yang dengan kita ternyata mengampuni dosa orang yang tidak bersama Tuhan dengan kita. Tapi kemana saja kita ketemu ada orang berdosa, enggak kepada kita, enggak kepada Tuhan, enggak kepada siapa. Otoritas mandat dosa kita hanya di sini. Nah, gereja Katolik adalah satu-satunya gereja yang memakai Yohanes 20:23 100%. Dalam hal sakramental gereja Katolik punya 7 sakramen salah satunya sakramen pengakuan dosa di kiri sorta kemarin saya pernah mengadili Paul seorang yang akan jadi imam itu anak melalui saya dia jadi pastor sekarang yang dibilang nah saya lagi mengadili Paul orang itu berapa itu harus dilosor bahasa Jawa ya terkurap di tanah sampai semua dahi wajah kaki nempel lantai dan di dekat mulut mereka ada mikrofon nah saya baru tahu salah satu kaul dari seorang tadi antik jadi imam salah satu kaulnya tidak boleh membocorkan
psikologi, ilmu jiwa itu dibuktikan. Kalau ada orang berbuat dosa dan dia ngaku-ngaku kepada sembarang orang, maka kalau orang itu bisa ketemu seseorang yang dia percaya, orang itu gak akan bocorkan dosa. Kalau dia mengaku salah, psikologi berkata orang ini mendapat kelegaan. Ini salah satu bentuk lagi setelah kita memberi orang lapangan bebaskan dosa orang dan kita punya mandat untuk membantu. Amin, kami ini luar biasa. Maka itu dalam psikologi kita penyebab utama orang bisa kena gangguan mental karena guilty feeling, rasa bersalah yang bersalah. Di saudara dan saya nanti ditugaskan kemana saja, katakan surga ke tempat ada orang lapar, beri makan. Jangan bilang aku juga lapar, gak boleh, harus kita beri orang yang makan. Oke, gimana caranya? Bertanya sendiri pasti bisa. Ya, ini konsep yang luar biasa. Saya punya ayat pertama, bagi yang saya tidak punya uang untuk memberi orang kata, kita buka Kejadian 8 ayat 22. Ayat yang bangsa saya buka ayat ini sudah berapa puluh tahun, maka itu sudah merata kekurangan yang merata kekurangan. Kejadian 8 22, nanti kita kembali ke ayat 22 23. Papa luar biasa, terima kasih ucap minat ini. Baca 1, 2, 3. Selamat. Nah, stop. Ini jaminannya. Sebagai rekan sekerja Kristus yang punya job description, tugas pokok dan fungsi pokoknya, andalan kita cuma satu. Selamat apa mas ada? Bumi itu apa? Amin kilo. Akan ada apa saja? Tangan berdiri musim. Ya, mengapa yang pertama menabur menuai? Jawabannya, asal jangan malas. Selama bumi masih ada, walaupun tangan jerutnya cuma sekatak kecil, belajarlah dalam sesuatu. Itu jaminan memberi orang. Ulang dari depan, 1, 2, 3. Selamat bumi. Ya, katakan dari diri musim tanah. 2, musim bumi, musim tanah. 3, musim tanah meja. 4, siap. Ini jaminan kita. Dengan jaminan ini, kita bakal mampu gak memberi orang lapangan? Mampu gak usah tubuhnya bernikah apa? Banyak gratis, cari ke tempat-tempat pertanian yang masih ada, asal dan kelas. Ini jaminannya. Maka itu saya bisa memberi makan orang perusahaan hari ini, bukan tunggu uang ada tidak, asal kita tidak malas. Ini jaminannya yang luar biasa. Nah, jadi tugas memindahkan surga ke bumi, supaya bumi jadi seperti surga. Yang pertama tadi mindahkan surga ke bumi. Nah, sebelum dipindahkan
dibedakan dari sahabatnya saudari. Itu lagi harus sabar dalam surga. Apa? Yee, ternyata para surga itu sedikit. Kita buka Roma 14 ayat 17. Ini bagian terakhir. Jadi gampang membuat bumi jadi seperti surga itu gak susah. Gak harus melalui tinggi-tinggi. Anak kecil aja bisa. Hari inilah barangnya surga. Roma 14 ayat 17. Baca 1, 2, 3. Sebab nah, papa kita itu celahan orang Jawa. Banyakkan membandingkan dengan surga itu ternyata disamakan dibandingkan dengan ributnya orang untuk makanan dan minuman. Saya tanya, jamu 5 orang saja. Apa? Belajar dunia kami. Betul? Ternyata membandingkan surga gak serempak orang lulus makanan dan minuman. Karena isi surga itu tetapi satu soal kebenaran, dua soal kebenaran, tiga soal kebenaran oleh nah ini. Ternyata perintah yang dinyatakan Tuhan Yesus sejak 2000 tahun yang lalu belum gereja selesai. Padahal cuma pindahkan berapa kali? Ayo, apa saja? Ayo, kalau Tuhan model kita agar-agar itu gak punya pegawai kayak ini, goblok itu gini. Pindahkan kita aja, baru betul gak beres, beres. Nanti ilustrasi katanya, ini kesalahan kita karena sibuk dengan doping A, doping B. Kebenaran gak perlu kita buat. Nah itu Yesus dan firman. Nyatakan Tuhan Yesus, nyatakan firman. Tugas kita cuma dua dan tiga. Kemana saja saudara pergi, buat orang merasakan damai sejahtera. Kemana saja kita berada, buat orang merasa sukacita. Kamu gak tahu begitu. Dosennya kamu tahu. Ih, apa enggak? Dalam susah, jadikan kunci. Kemana saja saya pergi, buat orang rasa damai. Kemana saja saya pergi, buat orang rasa sukacita. Dan hasilnya apa? Tadi saya mau lihat terakhir. Maaf, ini terakhir betul. Tadi wajib jauh ke sana. Bisa, tetap muda. Wajib 21 ayat 3 dan 4. Inilah surga di dunia. 21
tahun yang tak ada bedanya. Dipanggil Tuhan dan mengangkat pula. Kalau dipanggil Tuhan dan mengangkat waktunya, kalau mengangkat itu pilih lagi. Kalau panggil saya, betul juga. Tapi jangan mengangkat pula. Apa yang terjadi kalau Tuhan sudah mengangkat pula? Empat, inilah surga dan para kerajaan. Empat. Dan ianya siapa? Tuhan yang sudah pindah dari mana ke mana? Dari surga ke dunia. Dan ia apa? Cukup ayatnya jadi yang lain dari sini. Tahun 70-an saya mendapat dua yang ini. Dan itu saya kerjakan saja. Jadi begini, kemana saja saudara dan saya pergi sebagai rekan sekerja Tuhan. Tadi dia satu manusia. Tugas kita cuma satu. Kalau ada orang menangis di sini, kita hapus air mata mereka. Amin. Hapus air mata. Waktu itu tidak perlu menurusnya ke Papua. Bulan April tahun 90 saya tidak cari tangan ke gereja. Tapi saya mencari apa penyebab orang Papua menangis. Sebelas bulan saya keliling cari data. Ternyata orang Papua menangis karena Tuhan mempercayakan sangat kaya. Tidak ada tanah sekaya tanah Papua seluruh dunia, tapi mereka miskin. Itu ibarat peribahasa bahasa Indonesia, itu ayam mati di lumpur. Karena apa? Karena mereka tidak punya pendidikan untuk mengolah tanah sendiri. Maka tugas saya datang ke Papua untuk menghapus air mata anak-anak Papua dengan cara memberikan pendidikan yang cukup baik buat mereka. Itu cara besar di mana nanti selamat. Lagi saya bertanya, tapi itu gampang nggak sih menghapus air mata orang? Kamu nggak mencurigai penurun bumi? Kamu nggak berbumi jadi satu sungai? Kenapa? Karena sebenarnya cuma tiga yang kita bawa. Benar? Kamu bisa terus tadi. Lima kali mengampuni selesai. Jadi itu tugas pokok dan tugas utama kita. Tepuk tangan buat diri sendiri. Menggunakan surga ke bumi. Menggunakan surga ke bumi. Kita semua menjadi nama yang